tadi kita bermain cukup bagus ya, mungkin lebih bagus daripada yang kemarin, dan udah mulai lebih kompak hari ini, dan bisa saling apa ya, saling mengcover gitulah. Tapi emang lebih banyak dia sih, cuman ya mainnya udah bagus ya hari ini. Tapi tadi udah jauh 3-0 bisa. Iya, kita memang unggul 3-0, tapi kan itu cuma satu break, jadi memang servisnya yang cewek itu juga lumayan bagus ya, jadi ada susah juga di break. Tapi ya kita fokus aja poin per poin dan akhirnya bisa mengatasi itu. Please, dikit please, apalah. Ini dari awal saya sudah confidence sama Lula. Mungkin semuanya hari ini bagus semua, mungkin saya sendiri personal, saya kurang sekali. Tapi masih ada besok puas, itu bukan berarti kita berhenti di situ. Kita harus coba improve lagi hal-hal kecil yang kita lakukan untuk besok, karena kita tahu makin makin jauh kita ininya mainnya makin berat. Tinggal ini kan yang Indonesia. Maksudnya, oh ya, iya. Tinggal satu aja nih. Apakah ada beban itu sendiri ketika dijadikan unggulan utama? Gitu. Maksudnya dijadikan harapan terakhir gitu. Kita sama Alhamdulillah cukup relax. Enjoy. Beban sih memang pasti ada. Tapi kita, saya dan Alhamdulillah, kita berhati satu sama lain. Dan kita tuh enjoy dengan pressure itu. Dan ya, hari ini kita menunjukkan kalau kita bisa overcome ini namanya kalau nggak Hongkong India ini lagi main ya. Gimana kira-kira atas mereka itu gimana? Kalau nggak India atau Hongkong itu gimana? Ya kita sih nggak terlalu memikirkan mau India menang atau Hongkong, yang penting kita bermain seperti yang kita sudah lakukan hari ini dan semoga aja besok lebih baik lagi dan bisa mengatasi mereka. Tapi pernah ketemu nggak sih dengan mereka, antara mereka? Mungkin yang Hongkong yang cewek itu pernah. Kalau Kristen pernah, atau yang India atau yang Hongkong pernah ketemu? Kalau belum pernah gitu, gimana, apa yang mau diantisipasi? Ya, pasti saya juga kemarin udah lihat Hongkongnya yang mana, jadi India-nya Rohan sama Akita juga observasi sebentar. Ya, cukup solid. Siapa pun besok juga ya.